Siapa lawan PAS jadi pengikut Dajjal? Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam ceramahnya di Kampung Banggol, Peradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981 menyifatkan perjuangan PAS adalah jihad sementara yang lain adalah kafir. Kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid. Mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha. Kita tidak perlu masuk Hindu. Kita tidak perlu masuk Kristian. Tapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku agama suku, tegas Abdul Hadi. Walaupun amanat Hadi hilang daripada laman web Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ketika Kerajaan Tembok Atap berkuasa, pemikiran Khawarij ini tetap hidup dan membiak sehingga hari ini. Kita menyaksikan pemikiran yang berbahaya ini semasa kempen pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri, Kelantan. Ahli DAP digelar kafir harbi oleh seorang pencerama PAS yang dikenali sebagai seorang ustaz bernama Zamri Zahari. Kemudian apabila calon PAS yang melompat ke Bersatu gagal mempertahankan Nenggiri, Abdul Hadi menggelar UMNO dan Kerajaan Perpaduan sebagai lebih daripada Dajjal. Sejak 2015, ramai aktivis PAS meninggalkan parti itu termasuk ulama mereka yang memegang jawatan tinggi. Antaranya, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali At-Takiri yang kini menyandang jawatan sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO. Beliau membidas Abdul Hadi yang melabelkan Gabungan Pakatan Harapan UMNO sebagai lebih daripada Dajjal kerana kononnya menggunakan kebendaan sebagai alat mendapatkan sokongan politik. Dalam politik Islam, pembangunan fizikal untuk rakyat adalah kewajipan kerajaan yang memerintah. Ia adalah prinsip asas dalam politik Islam. Banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menegaskan prinsip ini, kata Muhammad Khairuddin dalam ulasannya. Beliau berpendapat dalam persaingan pentas demokrasi moden, kejayaan menguruskan pembangunan negara perlu menjadi cagaran bagi rakyat menilai kejayaan sesebuah kerajaan. Sekiranya mempromosi kejayaan pembangunan fizikal kepada rakyat dianggap sebagai kebendaan yang dipromosi oleh Dajjal, maka saya berpandangan Presiden PAS mempunyai kefahaman yang mengelirukan dalam memahami politik dan pemerintahan Islam meskipun beliau berkelulusan sarjana siasah syariah, ujarnya. Mengulas kenyataan Presiden PAS, kononnya Kerajaan Perpaduan sebagai lebih daripada Dajjal kerana membeli sokongan rakyat, Muhammad Khairuddin mengingatkan bahawa kemenangan Ahli Parlimen PAS di Kemaman dan Kuala Terengganu dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya kerana wujudnya unsur rasuah dalam kempen pilihan raya umum ke-15. Ini bukan tuduhan tetapi perakuan oleh Mahkamah Pilihan Raya. Justru, siapakah Dajjal sebenarnya soalnya? Muhammad Khairuddin menyelar politik gelar-menggelar, tuduh-menuduh, mempersenda dan mencela saingan politik sesama Islam kerana ia bercanggah dengan Islam sebagaimana panduan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ada di kalangan ahli politik sepanjang PRK Nenggiri, malah sebelumnya lagi mencipta dan mereka-reka pelbagai pembohongan dan berita palsu bagi mencipta pelbagai persepsi terhadap saingan politik. Surat layang dijadikan modal berbahas di Dewan Parlimen sehingga seorang ahli parlimen PN diusulkan untuk digantung selama 6 bulan. Tidakkah sifat sebegini menepati ciri dan sifat Dajjal sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tepuk dada, tanya ilmu dan iman, bidasnya. Sejarah Islam menyimpan bukti pengkhianatan golongan Khawarij yang menyedihkan. Pembunuhan Sayyidina Ali bukan kaum kafir harbi tetapi seorang guru agama yang sangat kuat beribadah bernama Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi atau Ibnu Muljam. Malah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menghantar Ibnu Muljam ke Mesir untuk mengajar agama dan Al-Quran kepada masyarakat negara tersebut. Malangnya, Ibnu Muljam dan kelompoknya sangat taksub dengan ibadahnya dan menjadi hulu melampau. Ibnu Muljam sedikit pun tidak merasa kesal dan berdosa atas perbuatannya membunuh pemimpin Ahlul Bait yang jelas mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah dan Rasulnya. Muhammad Khairuddin berkongsi sebuah hadis yang menghuraikan Dajjal sebagai kata sifat.
seperti yang semakin banyak berkembang di akhir zaman. Nabi SAW bersabda, maksudnya, akan ada di akhir zaman dajjal-dajjal yang kuat berbohong yang mendatangkan kepada kamu pelbagai bicara yang tidak pernah didengar oleh kamu maupun nenek moyang kamu. Maka berhati-hatilah kamu dan jauhilah mereka agar mereka tidak menyesatkan kamu semua dan tidak juga mencetus fitnah, iaitu ujian mengelirukan pada kamu. Hadis riwayat Muslim. Justru Dajjal adalah pembohong, pereka cerita palsu dan berita-berita yang mengelirukan dan menyembunyikan kebenaran, ujar Muhammad Khairuddin. Sebagai contoh, PAS mengelirukan rakyat berhubung isu Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 RUU 355, yang kononnya diabaikan oleh Pakatan Harapan kerana takut dengan tekanan daripada DAP. Hanya PAS parti yang bersungguh-sungguh berusaha sehingga kita berjaya membawa RUU 355 ke fasa terakhir. Satu langkah sahaja lagi untuk dibentangkan di Parlimen pada hujung sidang Oktober ini. Malangnya terbantut kerana Parlimen dibubarkan secara tiba-tiba, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syari. Namun hampir 3 tahun PAS berada dalam kerajaan, satu janji pun termasuk membentangkan RUU 355 tidak berjaya disempurnakan. Tetapi apabila orang lain menempah kejayaan, pemimpin mereka sibuk pula mendajalkan pihak pemenang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.